entendido. Luah rumah minyak bilau tak di rumah pak sentah pak aku rumah pak acet woi hey, ada melawan jual lagi woi ada melawan jual lagi acet masuk anda ribu jual lagi diam bang diam sediam tak ke rumah pak di rumah kok pak tolong lah pak acet acet tolong! Dari Jakarta pun buat tinggi-tinggi ke? Elok warna orang tu kan? Jakarta pun buat tinggi. Rekod mati, rekod mati dah. Masri pak. Dia merekod ngono. Oh, Masri pak mati. Jangan makan. Dia orang minta tolong. Ah, Kalau enggak nyepar kami bawa dong pak. Ya pak. Ya. Ya pak. Ya pak. Ya. Mau siapa ya? Kalau nak kek cuma tak rujuk apa tadi kan mulia. Mari lah, lagi bacok. Gimana ini pasang apa? Tangkai pak. Saya masih mak. Kalau enggak nyepar kami bawa dong pak. Ya pak. Ya. Iya pak. Bapak. Bapak ya. Mau siapa ya? Kalau nak kek cuma tak rujuk apa tadi kan mulia. Jadi pelanggaran terhadap parkir liar ini memang sulit dibuktikan. Artinya ini memang harus dilakukan dengan tertangkap tangan. Kalau diberdasarkan laporan-laporan, mereka cukup pintar menghindar. Menghindar bahwasanya mereka tidak pernah melakukan. Jadi dengan berbagai alasan, bisa mereka mengibuli petugas, artinya kita susah untuk membuktikan pelanggaran tersebut. Untuk itu kita lakukan operasi tangkap tangan atau operasi senyap dengan melakukan penyamaran petugas berpakaian preman didukung dengan petugas berpakaian lengkap. Nah, pada saat terjadi pelanggaran, saat petugas parkir memungut melebihi tarif, ini petugas langsung menangkap ataupun menggerebek yang bersangkutan baik berpakaian preman maupun dengan berpakaian lengkap. Pak, ada kendala, Pak?